Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Masih bersama saya Hendra Bago Channel, di channelnya jual beli mobil bekas ya. Nah, di sore hari ini kita spesial berada di Gwin Motor Automotive Art, tepatnya di Melati Norowito, Gang 6, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ya. Yang sudah menyambangi, yang sudah tahu tempat ini silakan sharing-sharing di kolom komentar. Hari ini kita akan mereview atau kita lihat-lihat stoknya sambil nonton kondisinya dan juga harganya tentunya ya. Buat kalian yang baru nonton video ini jangan di skip teman-teman. Stoknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6 yang di luar sana juga ada totalnya. Silakan yang baru nonton video ini jangan di skip, tonton video ini sampai selesai. Dan juga di subscribe, klik tombol like sebagai bentuk dukungan. Aktifkan tombol loncengnya ya. Dan yang mau tanya-tanya mobil yang di sini silakan nanti sharing-sharing di kolom komentar ya. Maupun lanjut di WhatsApp saya di deskripsi juga boleh. Yuk langsung saja kita masuk ke Gwin Motor. Stok di depan yang pertama kita lihat Honda Jazz warna hitam. Honda Jazz 2016 ya. GK5 tahun 2016 warna hitam. RS. Ya, top condition sepertinya ya. Kelihatannya top condition, bannya juga masih cukup tebal. Harganya 216 juta rupiah. Ya, Honda Jazz RS GK5, tipis sudah gede. Nomor polisi K Jepara ya. Nah, wajibnya bulan 2. Lanjut kita ke belakang. Stok yang kedua Suzuki Swift 2008 ST ya bang, ST Suzuki Swift ST, warnanya ciamik, warna pink. Ini buat ciwi-ciwi atau buat mama-mama muda, warna ciamik Swift ST, wah cocok banget warnanya. Transmisinya matic ya, kulitnya kulit jeruknya masih guys, top condition ini matic. Ini buat ciwi-ciwi ya, warnanya warna ciamik, ini warna pink. Platnya kita intip plat K Prodadi Samsatnya ya. Terdaftar di Samsat K Prodadi bulan 10. Cukup lumayan panjang ya pajaknya. Lanjut ke belakang untuk stok berikutnya ya, ada Innova G bang ya. Innova G warna hitam bensin atau 20cc dengan nomor polisi K terdaftar di Samsat Kudus tahun 2014, matic manual 20, manual bensin ya. Pajaknya bulan 6, ini sekarang bulan 6 kebetulan, nggak tahu hidup atau sudah diperpanjang. Intinya kalau di showroom seperti ini biasanya terima panjang ya untuk perpajakan. Yang mau tanya-tanya harga Innova manual ini, biasanya teman-teman dari Kalimantan, dari Palembang, silakan tanya-tanya di deskripsi langsung atau di kolom komentar. Warna hitam glowing banget ya, top condition, bannya 95%, masih dalam banget bannya ya, masih terlihat tebal. Selanjutnya di belakangnya ini Pajero Sport, ini mobil Pajero ini 2016 atau apa? 2018 tuh ya, 2018 putih Dakar matic ciamik, ini warna putih ya. Harganya berapa bang? 465 juta rupiah ya. 500 masih kembalian ya teman-teman, 465 juta ya. Yang ini Innova tadi berapa bang harganya bang, lupa ini. 189 ya. Ya buat admin 1 juta jadi 190 ya. Silakan yang berminat. Biasanya teman-teman dari luar kota, terima pajak panjang ya. Terima pajak panjang. Harga segitu. Selanjutnya ada di sampingnya Pajero Reborn. Warna hitam terdaftar di Samsat Kudus ya. Pajaknya bulan 1. Ini tipe V. 2018 diesel
Matic Diesel nih. Warna-warna favorit ya, mobil-mobil besar seperti ini warna hitam, terlihat lebih garang. Matic Diesel 2018 V warna hitam. Harganya, Bang? 365. Spill harganya 365 ya. Top condition. Pokoknya di atas 300 sudah mobil istimewa ya. Kondisinya juga istimewa, tinggal siap jalan. Pajaknya bulan 1 Samsat Kudus. Keren. Kondisi bannya juga tebel-tebel ya. Kalau bodinya juga pokoknya glowing banget. Istimewa. Yuk. Buat kalian yang punya garasi mobil bekas mau di grebek stok ready di spill-spill sama Indra Bagol, boleh di request di komentar maupun bisa langsung WhatsApp saya di deskripsi. Dari Green Motor Automotive Art ya, tempatnya garasi mobil bekas premium yang top condition. Lokasi sama, kebetulan tetanggaan bersama kita di Rizky Motor, ini di Gang 6 ya, kalau kita di Gang 3. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir teman-teman. Yang sudah nonton sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa berikan dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di showroom-showroom yang akan datang. Grebek mobil bekas cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.